Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube kami, tentunya di seputaran jual beli motor bekas. Nah, kali ini kita akan vlog atau review, yaitu satu unit, dua unit motor laki atau motor sport. Nah, ini kemarin banyak yang tanya guys, tapi belum dijual dikarenakan apa? Surat-suratnya itu masih belum datang. Sekarang sudah ready semua, STNK, BPKB. Terus labelnya ini tidak saya pasang, ada. Terus untuk knalpotnya juga ada. Ini proses pencucian ya. Untuk motor ini tipenya ABS, tipe tertinggi ini tentunya. Untuk plat ya, untuk harga ini selisih 5 juta sampai 7 juta sekitar itulah. Ini platnya Papua. Woi. PA, berarti kode depan PA ya, Papua. Oke, kita review untuk satu unit ini, nanti pindah ke sana, ini masih proses pencucian ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen biar bisa mengisi video-video saya itu tetap di seputaran motor bekas. Oke guys, kita cuci dulu. Sesudah kita cuci, nanti kita review di bagian sana aja. Oke, kita cuci dulu. Living life, every day, late at night, not okay, all I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want and I Okay, sobat semuanya, kita lanjutkan, yaitu mereview satu unit, dua unit saja. Sampai panas guys, ini barusan ada tamu ya. Alhamdulillah sudah terjual, yaitu satu unit Honda CBR yang kemarin saya review, warna putih peleng kuning. Alhamdulillah udah laku. Oke, kesempatan siang hari ini kita akan review, yaitu satu unit motor Ninja FI, tipe yang tertinggi di kelasnya. Ini motor warnanya sangat langka, dan untuk motor selebor ini ada, tidak dipasang. Untuk knalpot juga dapat dua. Untuk motor nggak usah diragukan, kilometer ditempuh hanya 5.000 ya. Nah, Udo masih 5.000. Untuk kontak satu guys, yang satu ketinggalan di rumahnya orangnya. Untuk pajak-pajak jalan STNK BPKB sudah ready di rumah. Untuk motor minum-minum gak ada. Minus itu hanya pemakaian saja, sedikit, cuma sedikit. Nah, ini minusnya ada di sini sama sini ya, sedikit mungkin apa dari orangnya. Untuk bodi ya wis mulus lah. Jadi motor kalau kilometer 5.000 nggak usah dicek ya, motor bagus. Dan ini untuk warna agak langka ya. Untuk nopol ya, ini seri nopolnya PA ya, seri nopolnya PA Papua ya, nopol Papua. Ini pajak-pajaknya hidup. Barangkali ada teman-teman yang lagi nyimak video saya, mau saya mutasi atas nama saya, tapi saya review kayak gininya aja. Selisihnya banyak kok, selisihnya 6 juta, sekitar 5 juta untuk motor ini ya. Selisihnya cukup banyak. Ini kalau harga normalnya, kalau di sini, kalau plat P atau plat N, plat lokal, ini harganya 50 ke atas. Ya, harga 50 ke atas. Kalau ini nggak sampai 50 sudah. Nggak sampai 50. Kalau motor nggak usah diragukan, cukup istimewa. Nah, kali ini untuk motor ini guys, saya buka bandrol harga 46 juta. Ya, 46 juta bisa bawa satu unit, yaitu motor Kawasaki Ninja tipe ABS. Nah, monggo yang mau, yang tanya kemarin banyak sekali, sekarang saya review.
Untuk surat-suratnya itu sudah dipaketkan ke sini, sudah ada ya. Sudah ready, STNK BPKB sudah ready. Kalau kemarin belum ready, jadi enggak saya pasarkan. Pek! Woi! Timbang gua enggak banyu, itu bani diumbahi jagang lurul aja, Pak, enak toh. Sikta, ah, kampret nih. Bani diumbahi, kena digenang pasar kisuh, oke? Okay? Dewi jangan kurusik, Pek. Nah, untuk harga sudah saya buka, guys. Harganya segitu. Nah, ini sesuai permintaan. Ya, sesuai permintaan teman-teman atau permintaan subscriber mau minta Matic. Sebenarnya motor Matic itu harganya tuh sama saja. Enggak ada bedanya. Mungkin mahalan di sini kalau motor Matic, ya. Kita review satu unit yaitu nih apa nih Honda. Honda Beat tahun 2018. Motor-motornya bagus. Kilometer 25.000, tentunya normal, nggak ada bekas crash ya. Nah ini bekas crash nggak ada. Buat teman-teman untuk motor perempuan mungkin mahalan di sini ya, sama di kota-kota kalian. Soalnya di sini kalau motor Matic itu saingannya sangat banyak di sini. Kalau motor Matic itu yang ngambil tuh sangat banyak. Nah ini Honda Beat tahun 2018, kontaknya masih double atau ganda, kilometernya hanya 30.000, guys. Nah, tentunya mesin-mesin aman ya, gak ada kendala kalau di sini. Soalnya mau dijual kalau di sini tuh tentu dicek sepenuhnya. Untuk Honda Beat harganya 13.500 ya, mahal ini mahal. Kalau di sini harganya itu normal. Kalau motor perempuan, terkecuali motor laki kayak gini, harganya murah meriah. Ya, oke, buat teman-teman cukup di situ saja vlog atau review motor laki sama Honda Beat untuk kesempatan siang setengah panas ini, gua panas guys. Nah ya, oke, besok kita disambung lagi. Tentunya banyak motor-motor yang di dalam. Nah, tepno ngulon kabeh lurun tapi iku. Ini juga baru masuk tipe ABS. Itu juga baru masuk, suratnya lengkap mati, dijual murah. Semua wis dijual murah. Oke. Oke, buat teman-teman cukup sampai di sini vlog Kawasaki Ninja dan Honda Beat. Besok kita sambung lagi untuk motor-motor yang lainnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalam.